Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa wakafa wassalatu wassalamu ala rasulil rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'ad. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membaca hadis ke-32 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau adabul Mufrad bab baru bab 17 bab ini diberi judul oleh Imam Bukhari doa kedua orang tua doa kedua orang tua maksudnya apa maksudnya doa kedua orang tua itu mustajab Mustajab itu artinya apa? Hah? Bakalan, bakalan dikabulkan. Beliau ingin menjelaskan bahwa doa kedua orang tua, ayah maupun ibu, itu bakal dikabulkan. Doa yang baik-baik atau doa yang buruk-buruk? Yang mana? Yang baik atau yang buruk, yang baik berarti kalau orang tua doain buruk, gak dikabulkan. Dua-duanya dikabulkan sama Allah. Doa baik dikabulkan, doa buruk juga dikabulkan. Berarti kita harus hati-hati, jangan sampai sebagai anak. Kita memancing kemarahan orang tua yang akibatnya orang tua mendoakan keburukan buat kita, dan kita sebagai orang tua hati-hati ketika berdoa. Jangan sampai karena emosi, akhirnya kita mendoakan keburukan untuk anak kita. Sehingga nanti yang akan menyesal kita sendiri. Kalau itu doa keburukan, maka kita harus waspada. Kalau itu doa kebaikan, maka kita harus upayakan. Sebagai anak, kita harus berupaya sebaik mungkin bersikap kepada orang tua, supaya orang tua mendoakan kebaikan buat kita. Sebagai orang tua kita jangan bosen untuk mendoakan kebaikan buat anak kita karena doa orang tua dikabulkan sama Allah. Hadis yang beliau bawakan adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Nabi sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin Mustajabatin lahunna, la syaka fihin. Kata beliau, Sallallahu alaihi wasallam ada tiga doa yang mustajab. Apa dari mustajab? Bakal dikabulkan, la syaka fihin, tidak diragukan bakal dikabulkan. Berarti ini adalah penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa doa tiga orang ini pasti dikabulkan. Sekarang apa besok apa lusa? Bisa sekarang, bisa besok, bisa lusa. Ya. Tergantung siapa? Tergantung Allah. Tapi pasti dikabulkan. Cepat atau lambat. Yeah. Kalau belum dikabulkan sekarang ya besok Kalau belum besok ya lusa Dan seterusnya Berapa doa tadi? Tiga Apa yang pertama? Da'watul madlum Yang pertama Doa orang yang Dizolimi Doa orang Yang dizolimi ini Pasti dikabulkan Dizolimi apanya? hartanya, apanya lagi, fisiknya, apanya lagi, harga dirinya, kehormatannya, maka hati-hati dari perbuatan zolim, fitnah, ngambil harta orang lain, jatah warisan orang lain diambil. Itu termasuk perbuatan zolim ya. Yeah. Tidak menunaikan kewajiban Istri Atau suami Mendolimi istrinya Istri mendolimi suaminya Kalau sampai yang didolimi Berdoa kepada Allah Maka pasti dikabulkan Dalam beberapa riwayat disebutkan Laisa hijab Gak ada pembatasnya langsung bus dikabulkan sama Allah hati-hati dari perbuatan zolim ini yang keberapa? pertama yang kedua wada'watul musafir doanya orang yang musafir apa artinya musafir? bepergian bepergian jauh jadi kalau babakan ke sini itu bukan musafir. Berarti musafir mana? NTT ke sini itu musafir. Ya, apalagi Sumatera ke sini, Jogja ke sini. Ya. Musafir dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah atau dalam urusan biasa? Dalam rangka ibadah dan urusan biasa. Dalam rangka ibadah contohnya tolabul ilmi. Berarti ini yang pada jauh-jauh datang ke sini doa antum itu mustajab, ya yeah. doa antum itu mustajab karena antum lagi safar dan safarnya dalam ibadah. Torabul ilmi ibadah bukan ibadah dan juga dalam urusan biasa safar dalam urusan biasa urusan mubah, contohnya piknik, piknik kemana? Batu Raden ya bukan safar lah, kemana kira-kira? gembira loka <laughs> ke Jogja. Itu berarti safar, safar untuk kepentingan biasa bukan ibadah. Itu juga mustajab doanya. Apalagi hujan. Ini hujan ya. Sudah safar hujan pula. Ya, mustajab banget itu bukan mustajab lagi. Yang ketiga, wadah watul walidi ala waladihi. Doanya orang tua untuk keburukan anaknya Gimana itu Ini yang diistilahkan oleh orang Jawa Dengan nyu Nyu patani new patani itu mendoakan keburukan Contoh ya Ini contoh jangan dicontoh Contoh yang jangan ditiru Karena jengkel sama anaknya Ya, kemudian mendoakan buruk cilaka, ya. doakan ketabrak apa mobil betul? Nauzubillahimin, Maka sebagai orang tua hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut. bocah nakal banget, ya nakal temenan. Harusnya kalau anak itu susah diatur gimana? Bucah soleh temen. Mudah-mudahan itu jadi apa? Doa Kadang-kadang ya. kita mengucapkan kalimat Kita nggak sadar bahwa itu waktu mustajab Lagi hujan kayak gini nih Itu waktu mustajab Tahu tuh kita mengeluarkan kalimat Ngepasi waktu mustajab Bisa dikabulkan sama Allah Azza Sebagai orang tua hati-hati Sebagai anak juga hati-hati Jangan sampai berperilaku yang memancing kemarahan orang tua Sehingga orang tua mudah akan keburukan ini bunyi redaksi hadis yang ada di hadapan kita. Da'watul walidi ala waladihi, mendoakan keburukan. Di dalam riwayat lain bunyinya da'watul walidi li waladihi. Kalau ini ala, kalau yang riwayat lain bunyinya li. Kalau ala itu mendoakan keburukan, kalau li mendoakan kebaikan. Maka kalau pas lagi telepon orang tua, jangan cuma di kapan uang sakunya dikirim, ya. jangan cuma itu. Abi doakan, umi doakan, kebaikan, doa. Kita sebagai orang tua juga demikian. Ya, kalau misalnya kita punya anak yang masya Allah susah diatur, ya dia omongin susi sulit ya doakan terus pasti dikabulkan syaratnya jangan putus asa jangan buru-buru berhenti oh, saya sudah doakan anak saya berkali-kali ustaz tetap aja susah jangan putus asa terus berdoa sampai dikabulkan oleh siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hadis yang ke-32. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.